Sementara itu, Polres Bandara Soekarno-Hatta masih memburu 3 DPO lainnya yang terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba ini. 3 orang yang terdiri dari warga negara asing dan juga warga negara Indonesia ini diduga membantu TLH menyelundupkan barang haram ini. Kapolres Bandara Soeta, Kombes Pol Roberto Pasaribu, mengatakan narkoba yang dibawa TLH rencananya akan diedarkan di Indonesia. Kami menerbitkan 3 DPO yang termasuk di dalam kelompok tersangka TLH ini atas inisial JM, LM, dan BD. Kami juga berterima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta dan dari Angkasa Pura, dikarenakan kami ketika melakukan proses pengembangan meminta bantuan data perlintasan yang bersangkutan, termasuk dengan siapa melintas, dan ini datanya masih kami analisa, belum bisa kami sampaikan. Dikarenakan perbuatan ini apakah memang hanya baru terjadi sekali, pengembangannya masih sedang dilakukan oleh kami, dan teman-teman semua juga masih bekerja di lapangan.